Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Adorable Islam, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqash, sahabat Nabi yang menyebarkan Islam di China. Sa'ad bin Abi Waqqash adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memperoleh jaminan surga serta berjasa besar terhadap Islam. Ia dikenal sebagai panglima militer yang mahir menggunakan anak panah dan seorang pedakwah yang menyebarkan Islam di wilayah China pada sekitar pertengahan abad ke-7. Sa'ad bin Abi Waqqash terutama dikenal karena kepemimpinannya dalam pertempuran Al-Qadisiyah dan kunjungannya ke Tiongkok pada tahun 651. Sa'ad secara tradisional dikreditkan oleh Muslim China karena memperkenalkan Islam ke China pada masa pemerintahan Kaisar Gaozong dari Tang. Sa'ad bin Abi Waqqash memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan, di antaranya menjadi satu dari 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk surga dan orang yang doanya diterima, karena suatu ketika Rasulullah pernah berdoa agar doa Sa'ad selalu dikabulkan Allah. Pada usia 17 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqash resmi menjadi Muslim dan diketahui sebagai orang ketujuh yang memeluk Islam. Biografi Sa'ad bin Abi Waqqash hingga memeluk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqash berasal dari suku Bani Zuhrah dari suku Quraisy. Ia merupakan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari garis pihak ibu. Sa'ad bin Abi Waqqash lahir di Makkah pada tahun 595 Masehi. Ayahnya adalah Abu Waqqash Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhrah dari klan Bani Zuhrah dari suku Quraisy. Uhayb bin Abdul Manaf adalah paman dari pihak ayah Aminah binti Wahab, ibu Nabi Muhammad. Ibu Sa'ad bin Abi Waqqash adalah Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Ibunda Rasulullah Aminah binti Wahab berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yaitu dari Bani Zuhrah. Oleh karena itu, Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad dari Zuhrah. Sa'ad dilahirkan dari keluarga yang kaya raya dan terpandang. Dia adalah seorang pemuda yang serius dan memiliki pemikiran yang cerdas. Sosoknya tidak terlalu tinggi, namun bertubuh tegap dengan potongan rambut pendek. Ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan agama Islam, Sa'ad, yang berusia 17 tahun, yakin untuk menjadi Muslim bersama beberapa sahabat Nabi. Ia pun tidak gentar dengan berbagai tentangan terhadap keputusannya masuk Islam, sekalipun tentangan itu datang dari ibunya sendiri. Ibu Sa'ad, Hamnah, tidak hanya marah setelah mengetahui keputusan putranya, bahkan mengancam akan mogok makan sampai Sa'ad melepas Islam dan kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Namun, ancaman itu tidak menggoyahkan keputusan Sa'ad. Ia tetap memilih Islam hingga ibunya luluh dan merestuinya. Mengetahui hal itu, Sa'ad berkata kepada sang ibunda, "Jangan lakukan itu, wahai ibu. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku dan tidak akan berpisah darinya." Alih-alih luluh akan sikap dan perkataan Sa'ad, ibunya justru bersikeras, "Wahai ibu, demi Allah, andai engkau memiliki 70 nyawa yang keluar satu demi satu, maka aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku untuk selama-lamanya." Mengetahui Sa'ad tidak akan melepas keyakinannya sebagai seorang Muslimin, ibunya akhirnya mengalah. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqash membela Islam. Setelah memeluk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqash turut berperan dalam berbagai perang yang dihadapi oleh umat Muslim saat itu. Ia tidak hanya dikenal lihai memainkan anak panah, tetapi juga menjadi orang Islam pertama yang melepaskan anak panah dan melukai Ubaid bin Harits. Sa'ad memang seorang pemanah terkenal. Ketenarannya itu tidak lain karena dialah orang Muslim pertama yang melepaskan anak panah untuk berjuang di jalan Allah. Sebagaimana penuturannya, "Demi Allah,
Sayalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Sa'ad juga menjadi orang Islam pertama yang terluka akibat busur panah. Dengan keahliannya itu, ia selalu menemani Nabi Muhammad menegakkan agama Islam. Sepeninggal Nabi Muhammad pada 632, ia terus berjuang atas nama Islam. Salah satunya berperan dalam penaklukan Kekaisaran Sasaniyah di Persia. Pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat untuk memimpin pasukan umat Islam melawan Persia dalam Perang Qadisiyah. Pasukan umat Islam di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Persia. Kemenangan ini sekaligus menjadi pintu masuk dalam mendakwahkan Islam di bumi Persia. Ia kembali ditugaskan ke berbagai pertempuran untuk meluaskan wilayah Khulafaur Rasyidin dan menyebarkan agama Islam. Sa'ad juga diyakini sebagai sahabat Nabi Muhammad yang menyebarkan Islam dan menjadi mubalig di Cina. Pada 651, Sa'ad disebut pernah menyebarkan Islam di dataran Cina yang kala itu berada di bawah kekuasaan Kaisar Yonghui dari dinasti Tang. Dakwah Sa'ad bin Abi Waqqash di Cina dibenarkan oleh suku Muslim Hui di Cina dan dibuktikan dengan adanya Masjid Agung Hua Sisheng atau Masjid Sa'ad bin Abi Waqqash. Masjid di wilayah Guangzhou itu dikenal sebagai masjid tertua yang ada di daratan Cina. Wafat Sa'ad bin Abi Waqqash. Sahabat Nabi tersebut meninggal pada tahun 674 di rumahnya yang berada di daerah Atiq, beberapa kilometer dari kota Madinah. Diriwayatkan bahwa Sa'ad meninggal akibat diracun. Ia kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman Baqi, sebuah kompleks pemakaman para sahabat Nabi Muhammad. Keistimewaan dari sahabat Sa'ad bin Abu Waqqash termasuk ke dalam kelompok sahabat yang pertama kali masuk Islam, Ashabikun al-Awwalun, tepatnya orang yang ketujuh masuk ke dalam Islam. Termasuk ke dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asharatun fil jannati, Abu Bakrin fil jannati, wa Umar fil jannati, wa Uthman wa Aliyan wa Zubair wa Talhah wa Abdul Rahman wa Abu Ubaidah wa Sa'd ibn Abi Waqqas." Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman, Ali, Az-Zubair, Talhah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Hadis riwayat Tirmizi dijuluki singa yang menyembunyikan kukunya oleh Abdurrahman bin Auf dan terpilih gubernur militer di Irak sekaligus menjadi panglima tentara di sana. Orang pertama yang melepaskan anak panah untuk membela agama Allah yaitu pada perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, ibu ayahku menjadi jaminan bagimu dan juga orang yang pertama terkena anak panah musuh. Selalu tepat bidikan panahnya dan makbullah doanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Sa'ad, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkan doanya." Memiliki hati yang bersih, tidak ada dendam dan juga kebencian kepada siapapun dari kaum muslimin, sehingga beliau disebut sebagai seorang penduduk surga, meski beliau masih hidup. Sebagaiman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat lain, "Sekarang akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga." Dan yang muncul ternyata Sa'ad bin Abu Waqqash. Sa'ad adalah teladan istiqamah dalam iman. Betapa mahalnya hidayah ilahi, maka dipertahankannya walau mesti dengan susah payah. Sa'ad merasakan betapa luar biasa tantangan yang diterimanya usai menyatakan Islam. Bahkan, ibundanya sendiri sempat melakukan mogok makan selama berhari-hari demi menentang keislaman anaknya itu. Dipercaya sebagai panglima perang pada Perang Qadisiyah melawan Persia, yang membawahi 30.000 mujahid, dan beliau bersama pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Persia, bahkan menjungkalkan kerajaan Persia yang merupakan salah satu daripada negara adidaya pada saat itu. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
share. Subscribe.